dua tempat distribusinya dua kali. Lawan dia kalau itu. Terus cuma karena ini pengawalan kami lakukan dari personil Polres Maluku Utara itu dari percetakan Makassar sampai dengan Kabupaten Pasangkayu yang baru selesai kami laksanakan di perjalanan selama 2 hari berjumlah 5 personil yang dimana dipimpin oleh 1 perwira itu Kasat Sabara. Nah untuk saat ini berapa personil yang standby untuk melakukan pengamanan di gudang logistik ini, Pak? Kalau untuk di gudang logistik sampai dengan pelipatan selesai yang estimasinya 3-5 hari ke depan, kami akan meletakkan personil Polres Mamuju Utara sebanyak 15 personil yang melekat dan juga 77 personil yang terlibat dalam OMB melaksanakan patroli setiap malamnya di tempat pelipatan dan di kantor-kantor KPU serta Bawaslu dan yang lainnya.